maksud dan tujuan kami dari Komunitas SIO Indonesia adalah ingin menggairahkan lagi pariwisata Bali, karena semua dari kita ya, masyarakat di luar Bali itu ingin segera Bali khususnya segera kembali untuk apa itu bisa dikunjungi ya. I miss you Bali. Ini sangat membantu kami para praktisi pariwisata terutama, dan kami juga harapkan nanti Ketua CEO Indonesia program ini terus berkala, dan of course daerah lain juga dibagi kuenya, tapi kalau bisa Bali yang paling besar lah Bu, gitu ya. Sambutan dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bali kepada Bapak Cho Aca dimohonkan, waktu dan tempat disilahkan. Saya yakin Bali akan bisa bangkit sebagaimana terjadi tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih banyak atas kedatangan di Bali, dan mohon maaf mungkin dalam perjalanan sekarang tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Mungkin inilah Bali sekarang, kita bisa merenungkan inilah sesungguhnya yang terjadi. Yang lebih penting adalah ikuti protokol dengan baik, insya Allah aman. Setelah itu sampaikan, kabarkan kepada teman-teman kita bahwa protokol yang dijalankan oleh dunia pariwisata, pelaku-pelaku wisata dijalankan dengan baik, aman, nyaman, dan kita kembali baik-baik saja. Saya buat para wisatawan domestik supaya jangan takut pergi ke Bali asalkan memenuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Dan buat kalian yang mau berkunjung ke Bali, jangan khawatir karena kalian bisa merasa aman dan nyaman saat ada di Bali. Di sini protokol kesehatannya setiap hotel sangat luar biasa ya. Benar-benar dijaga buat kita semua, dan jangan takut untuk pariwisata ke Bali. Kita ada di sini untuk support pariwisata Bali. Kita rindu pariwisata Bali kembali bangkit dan menjadi ikon. Oleh karena itu kita harus tetap menjalankan protokol virus corona 19 ini supaya kita tetap dapat melaksanakan semua program kita tanpa mengurangi apa-apa harus aturan yang diikuti. Bali, I miss you.